إحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan ikut saya, kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, yang dihormati pengerusi masjid, seluruh dan kuasa tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sudah hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Allah telah memanjangkan usia-usia kita pada pagi ini. Kita dapat bangun pada pagi ini, satu nikmat yang sangat besar yang Nabi SAW suruh kita puji Allah bila kita bangun daripada tidur. Bila bangun daripada tidur ni tuan-tuan, salli alaihi wasallam, Muhammad, Nabi ajar dekat kita untuk baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah memberi menghidupkan kami. Ba'dama amatana, selepas kami dimatikan. Wa ilaihi nusyur, kepadanya lah saja tempat kami akan dikembalikan. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat tu seolah nak beritahu dekat kita bahawa bila kita tidur tu, waktu tu Allah matikan kita. Allah pegang roh-roh kita. Dan Allah bagi balik bila sampai pada waktunya, waktu pagi itu. Boleh tak Allah tak bagi balik roh tu? Boleh tuan-tuan. Sebab tu kena puji Allah bila kita bangun. Ni pagi ni kita boleh bangun. Buka mata. Tarik nafas. Boleh hidup. Tengok isteri ada kat sebelah. Tengok suami ada kat sebelah. Salih Allah Muhammad. Boleh bangun. Boleh angkat tangan. Boleh angkat kaki. Berjalan. Main masjid pula. Duduk dalam masjid. Bukan sakat main semayang subuh berjemaah. Yang Nabi SAW sebut, man salla subha fi jama'atin faka'annama salla layla kullah. Siapa yang semayang subuh berjemaah, pahala baginya seperti dia qiyamul lail seluruh malam. Bukan setakat tu. Salli Allah sebut, mai duduk pula dalam majlis ilmu yang malaikat mendoakan kita, malaikat memohon keampunan kepada kita, yang Nabi SAW sifatkan dia sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga Allah SWT. Nama kita dicatatkan, malaikat bawa naik bertemu dengan Allah, bagi tahu kehadiran kita duduk dalam majlis ilmu. Malaikat-malaikat duduk di langit seolah macam memandang kita, memandang bintang-bintang bercahaya. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, semua nikmat yang kita dapat setakat ni, waktu ni ni, semua sebab kita berjaya, kita dipilih oleh Allah untuk bangun pagi tadi ni. Sebab tu tak ada sebab, tak ada alasan untuk kita tak puji Allah bila kita bangun daripada tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak dekat kita, bila bangun kamu daripada tidur, seorang yang baring tidur di pembaringannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mak syaitan akan ikat seorang tu dengan tiga ikat. Dan syaitan akan berbisik kepada setiap ikatan tu, tidur kamu masih panjang, tidur kamu masih panjang. Tuan-tuan bisa dengar tak?
bisikan tu. Ibisik tu. Awal lagi. Dosa dengar bisikan tu. Awal lagi. Tidak dulu. 5 minit lagi. Namanya bisikan Syekh. Syekh Tan nama dia. Dibisik tu. Kemudian apabila kamu bangun daripada tidur, kata Nabi SAW. Bila bangun, fadzakarullah, sebutlah nama Allah. Zikir sebut nama Allah. Maka inhallat uqdatun, maka akan terungkai satu ikat. Terungkai ikatan satu. Fa in yatawadda, kalau dia bangun untuk berwuduk, selepas dia terungkai satu, dia bangun ambil wuduk. Inhallat uqdatun, maka terungkai pula satu ikatan lagi. Salat sama. Fa in salla, kemudian kalau dia seandainya dia bangun untuk solat pula, maka terungkailah keseluruhan ikatan-ikatan semua tu. Maka dia bangun dalam keadaan segar dan cergas. Kalau tidak, dia bangun dalam keadaan letih dan lesu. Tentu boleh bayang tak, Nabi bagi gambar kat kita macam bila kita tidur tu syaitan ikat kita. Boleh bayang tak orang yang tak sebut nama Allah, setiap kali dia bangun dia terlupa nak sebut alhamdulillah. Terlupa nak sebut alhamdulillah. Tuan-tuan, setiap hari dia duk simpan satu ikat syaitan. Tu tak kira lagi yang tak semayang. Kalau tak semayang confirm tak wuduk. Ada tak orang wuduk dia tak semayang? Kata saya ni ustaz, semayang jarang-jarang tapi wuduk saya jaga. Jarang jumpa orang macam tu. Tapi kalau orang tak semayang, insya-Allah dia tak wuduk. Tak boleh semayang, tak boleh bayang tak orang yang tak semayang subuh 10 tahun, 10 tahun tak semayang subuh. Setahun cukuplah, setahun tak semayang subuh, dia akan dapat 3 ikat setiap hari. Yang sampai tuan-tuan setahun dia ada 360 hari. 360 kali 3. Lebih daripada 900 ikat, ikat di tubuh dia, ikat syaitan yang duduk melekat di tubuh dia. Sebab tu dia nak buat ibadat susah, syaitan duk kontrol dia, syaitan duk pegang dia. Tuan-tuan sekalian, Allah Azim Muhammad. Jadi subhanallah. Dan puji Allah atas nikmat. Allah bagi lagi nikmat ke atas. Masya-Allah tuan-tuan. Bila sebut zikir ini, zikrullah ini, dia terbahagi kepada 3 jenis zikir. Allah sebut dalam Al-Quran, Salli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu, yakni dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Allah mula perkataan nak zikir, Allah sebut manusia yang beriman, orang yang beriman. Sebab orang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman sudah tentu dia Islam. Orang beriman ni lagu mana? Dia meyakini bahawa Allah sentiasa melihatnya. Dia meyakini bahawa setiap apa yang dia buat tu ada timbang hisabnya. Dia meyakini bahawa apa yang dia buat itu ada catatan-catatannya. Dia meyakini para malaikat sedang memerhatikannya. Maka dia ni orang beriman, dan hanya orang beriman saja yang mampu untuk berzikir. Alhamdulillah. Allah sebut lagi dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku pula akan ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Disuruh Allah, suruh kamu ingat kat aku, aku ingat kat kamu. The other way around, kamu lupa kat aku, aku lupa kat kamu. Jadi tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW menyebutkan perumpamaan orang yang mengingati Allah, perbandingan perumpamaan orang yang sentiasa berzikir ingat dekat Allah ni, salli ala sayyidina Muhammad, dengan orang yang tidak mengingatinya, seumpama orang yang hidup dengan orang yang mati. Surah Al-Sayyidina, hadith riwayat Imam Al-Bukhari. Baik tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina. Kalau sebut zikir-zikir ni, zikir ni dia terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama disebut sebagai zikir qalbi, zikir hati. Allah sebut dalam Quran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan
wa ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada siksa api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, zikir qalbi ini tuan-tuan ialah zikir hati. Zikir hati ini melibatkan semua urusan-urusan kerohanian. Salih al-Samad, yang melibatkan akal dan hati. Antara dia apa ni? Mendidik hati supaya kenai dengan Allah. Itu zikir qalbi. Antaranya lagi, salih al-Samad Muhammad, berusaha untuk menjadi orang yang takut kepada Allah. Itu berzikir hati. Lagi apa dia, salih al-Samad Muhammad? Orang yang, salih al-Samad Muhammad, gerun, tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, merasakan Allah sentiasa mengawasi dan melihat dia. Salih al-Sayyid Muhammad, mujahadah melawan nafsu, keinginan-keinginan nafsu. Yang nafsu ni benda duduk melekat dengan kita. Waktu kita lahir dulu, waktu kita duduk ke azali, nafsu tu Allah masukkan siap-siap ke kita. Boleh tak orang tak ada nafsu? Saya tak maulah nafsu ni Ustaz, saya nak pergi dekat Tok Bomo minta uninstall nafsu tu. Kalau benda yang dia panggil apa, kita install masuk tuan-tuan boleh buang, dia boleh uninstall. Tapi kalau kita beli handphone, benda tu built in, dia tak boleh nak buang. Tuan-tuan faham maksud saya cerita apa ni? Nafsu ni tuan-tuan, dia built in dengan kita. Dia bukan kita install, bukan upload buah dalam tu. Nafsu ni Allah built in kat dalam kita tu. Sebab kalau tak ada nafsu, tuan-tuan tak boleh makan. Kita nak makan tu pun, makan tu pun dengan nafsu. Betul tak ni? Teringin nak makan apa begini, Azhar? Makan lontong. Nafsu lah tu. Kalau tak ada nafsu, kau suka dia. Apa duduk kat depan dia, dia hadap dia makannya. Tuan-tuan bisa dengar tak lagu. Tengah duduk famous lah ni, lagu. Lagu apa? Apa Sobian-Sobian apa? Apa ni Azhar? Bapak tak tahu pula dah. Payah tu dah sembang dengan orang makam-makam tinggi ni. Din As-Salam. Kan? Tahu tak? Payah semua. Tak ada WhatsApp, Facebook pun tak ada. Kami tak tahu sebab lagu-lagu ni. Kami ni pegang tasbih. Tuan-tuan, saya semangat. Lagu Din As-Salam tu tuan-tuan. Yang duk famous tu dia penyanyi pada Indonesia tu. Yang suara sedap sangat tu kan. Sebenarnya tuan-tuan, lagu tu lagu orang Arab. Lagu laki-laki. Laki-laki tu menyanyi lagi sedap lagi daripada yang perempuan Indonesia tu nyanyi. Cuba cari tengok Din As-Salam, cari penyanyi asal dia. Laki-laki. Sedap suara dia kan, sangat. Orang Arab menyanyi lagu Arab biasa lenggok dia lain macam. Tuan-tuan. Tapi pasal apa kita suka dengar yang penyanyi perempuan tu menyanyi? Pasal apa? Pasal apa kita lebih sedap dengar yang perempuan tu nyanyi nak banding dengan penyanyi asal nyanyi? Penyanyi asal laki-laki. Lagi sedap pada yang tu. Pasal apa kita seronok dengar? Sebab kita mendengar tu tuan-tuan dengan nafsu. Kita kan faham apa yang dia sebut tu, kita kan faham sangat. Kalau cerita tak faham, kita dengar orang lelaki nyanyi pun sama, orang perempuan nyanyi pun sama. Tapi sebenarnya, waktu tu kita mendengar dengan nafsu kita. Yang duk tarik kita sedap dengar tu tuan-tuan, tuan-tuan lengguk-lengguk perkataan dia, lengguk-lengguk suara dia, lemak-lemak merdu suara dia tu. Yang kita duk attract kita untuk dengar dan sedap lagu tu ialah nafsu kita, bukan lagu tu. Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Tuan-tuan tak setuju, ada yang marah saya pula. Oh, macam ni payah, dengar pun tak boleh. Kau suka tuan-tuan lah, dengar tak dengar. Mana dengan saya? Tapi subhanallah, saya maksudkan, nak cerita apa? Nafsu ni sentiasa bawa satu benda tu tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, jadi sedap. Yang tak sedap pun jadi sedap dengan nafsu ni. Faham tak? Yang Allah larang, bila Allah larang mesti benda tu tak elok. Dia akan jadi sedap dengan apa? Dengan nafsu.
Maka tuan-tuan solat azimat, mujahadah melawan nafsu tu pun disebut sebagai zikir qalbi. Zikir qalbi. Alhamdulillah. Keinginan-keinginan nafsu kita tu, yang tu juga disebut sebagai zikir qalbi. Lagi apa tuan-tuan zikir qalbi ni? Solat azimat, muhasabah. Muhasabah. Kita satu benda yang kita kena buat pada setiap hari, muhasabah. Semalam sebelum tidur kena muhasabah, apa yang aku buat pada hari ini. Sebab tu saya selalu cadang dekat tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebelum tidur pada setiap malam tolong buat sunat taubat. Sunat taubat saya. Sunat taubat ni tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita buat pada selepas daripada setiap sembahyang Isyak. Saya cadanglah, tak ada lah salih al-Syamad, ulama' duk susu macam tu. Saya cadang sebab ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, yang dipetik oleh Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Nasihat Agama dan Wasiat Iman, dalam bab solat amalan selepas daripada Isyak, memetik satu hadis, satu riwayat Nabi SAW yang menyebutkan tentang kelebihan 4 rakaat selepas daripada Isyak. Selepas maya Isyak, buat 4 rakaat. Sembayang 4 rakaat. Sembayang apa ni 4 rakaat ni? Ulama khilaf tentang apakah jenis sembayang yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Sebagian ulama kata apa? Dia termasuk dengan sunat ba'diyah Isyak. Buat ba'diyah Isyak, kemudian buat 2 rakaat yang lain. Maka 4 rakaat ni, fadilat dia ialah salih asyamat, seperti mana dia melakukan pada malam Al-Qadar. Dia buat 4 rakaat tu, ganjaran dia macam dia buat pada malam-malam Al-Qadar. Macam sembahyang 84 tahun tu. Tuan-tuan asyamat, sebahagian ulama sebut kata apa? Dah, tak termasuk dengan ba'diyah. Buat ba'diyah, buat 4 yang lain. Apa 4 ni? Boleh buat sunat hajat, kemudian buat sunat taubat, buat sunat taubat ataupun buat sunat hajat, ataupun buat sunat tasbih, ataupun buat apa-apa jenis sunat yang kita buat 4 rakaat selepas, termasuk sembahyang-sembahyang qadha kita yang kita tinggal dulu-dulu zaman-zaman jahiliyah kita tu. Hello siapa? Habis yang mana satu lebih afdal ni? Yang lebih afdal ialah kita memisahkan di antara sunat ba'diyah dengan 4 rakaat ni. Sebab memperbanyakkan solat itu lebih utama. Demikian kata ulama lah. Jadi saya cadang dekat tuan-tuan, setiap hari lepas sembahyang Isyak kita buat ba'diyah 2 rakaat. Lepas buat ba'diyah 2 rakaat ni, kita buat pertamanya buat sunat taubat. Sebab apa? Sebab ingat balik sehari hari tu banyak dosa yang kita buat. Anak, sama ada kita sedar ataupun yang kita tak sedar. Ada tak dosa muslimat? Ada tak dosa tuan? Ada. InsyaAllah, alhamdulillah. Semenjak dia main kuliah dosa rasa macam dosa tak ada rasa. Kalau tak merasa, duduk merasa tak ada dosa tu maksud tengah duduk banyak dosa tu. Jadi subhanallah, minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita tu. Dan selepas daripada sunat taubat tu, buat pula sunat hajat. Untuk apa? Untuk esok supaya Allah jauhkan kita daripada dosa-dosa dan kemaksiatan. Setiap hari cuba istiqamah buat sembahyang. InsyaAllah tuan-tuan, Ustaz Jumat. Muhasabah. Muhasabah diri dengan dosa-dosa yang kita buat. Ini juga disebut sebagai zikir qalbi. Boleh tanda, Ustaz Jumat. Itu yang pertama nama zikir qalbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibadah rohaniah termasuk juga mujahadah melawan hawa nafsu, muhasabah diri, membaiki diri melalui takhalli dan tahalli. Takhalli dan tahalli ni apa? Ini pun zikir qalbi juga. Tahalli ni ialah membuang sifat-sifat mazmumah dalam diri. Tahalli mengisinya dengan kebaikan-kebaikan mahmudah. Hati kita ni macam bekas, dia perlu untuk diisi, kosong. Tuan-tuan tengok, ada orang dia suka karaoke, dia suka pergi karaoke. Pasal apa? Pasal jiwanya kosong, dia nak isi dengan sesuatu, sebab tu dia pergi karaoke. Ada orang dia suka pergi disco,
Pasal apa dia disko tu? Sebab dia rasa jiwa dia kosong, dia nak isi dengan benda tu. Nanti sekalian semat. Tapak kita ni, tapak hati ni perlu diisi. Maka kalau kita biarkan dia kosong, yang akan main mengisi dia, dia akan menjadi sarang kepada tempat syaitan, dan syaitan akan memupuk benda-benda yang namanya mazmumah. Sifat mazmumah ni apa? Ada riak, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah. Apa nak saya sebut? Dia ada ujub. Sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat ni dia bukan perlu didik, bukan perlu ajak, dia main sendiri. Bila kita main buat ibadat, kita berasa sedap. Bila orang tengok, takut-takut ada riak. Faham tak sebab? Kalau kita duduk dekat rumah kita, ibadat kita tak sama macam ibadat kita untuk duduk depan orang. Takut-takut di sana ada riak. Takut-takut ada ujub. Bila kita berasa bangga dengan apa yang kita dapat, nikmat-nikmat kita, kenderaan kita, kereta kita, rumah kita, anak-anak kita, takut di sana ada ujub. Bila kita berasa sebab kita ni lebih daripada semua orang, dia tengok orang ni lekeh, orang ni tak ada apa, aku ni hebat, maka takut di sana ada takabur. Semua sifat-sifat mazmumah ni tuan-tuan, dia mudah saja untuk masuk dalam hati kita. Tapi saya lihat semak, dalam masa yang sama, orang yang ada zikir qalbi dalam hati dia sentiasa berusaha untuk kikir benda-benda yang macam ni. Nak buang. Macam mana nak buang? Yang pertamanya dengan istighfar. Istighfar. Yang keduanya dengan mujahadah. Jadah. Bila dia main satu had, dia berasa dia nak buat, maka dia tahan dirinya. Tahan dirinya tu nama mujahadah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, macam mana cara dia? Isi dia dengan benda yang baik supaya dia tak jadi kosong. Nak isi dia dengan apa? Zikrullah. Isi dengan zikrullah. Isi dengan istighfar. Isi dengan tahmid. Isi dengan tahlil. Isi dengan baca Quran. Isi dengan sallallahu alaihi wasallam tawadhu. Maka tuan-tuan, hatinya tak jadi kosong, solat alaihi wasallam, dia akan terisi dengan benda-benda. Buang dan isi ni namanya zikir qalbi. Kemudian tuan-tuan, solat alaihi wasallam Muhammad, ulama juga menyebutkan bahawa solat alaihi wasallam Muhammad melihat kebesaran dan kekuasaan Allah dalam setiap ciptaan dan perbuatannya juga, itu disebut sebagai zikir qalbi. Selesai. Ibad yang pertama, zikir qalbi. Yang kedua tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, namanya zikir qawli. Zikir qawli. Wasabbihu bukratan wa asila. Allah sebut dalam Quran Al-Ahzab ayat 42. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan waktu petang. Zikir qalbi, zikir qawli ialah apa yang disebut dengan lidah berulang-ulang seperti nama-nama Tuhan, istighfar, selawat, ayat-ayat Quran dan sebagainya. Zikir qawli ini bertujuan untuk membantu hati dalam mengingati Allah. Dalam sehari-hari kena ada banyak zikir. Tuan-tuan kena ada satu zikir yang sentiasa tuan-tuan lafaz, lekat. Jadi amalan. Antaranya ialah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu amalan yang hebat yang Allah kata aku buat dulu kemudian baru dia suruh hamba dia buat, melainkan selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Maka kata Allah dan malaikat selawat dulu. Lepas tu baru Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, amalan selawat Allah kata dia buat dulu. Kemudian baru dia suruh hamba-hamba dia buat. Tuan-tuan, Nabi tu layak sangat kita selawat dekat dia. Jasa Nabi sangat besar dekat kita. Alhamdulillah, ni kita boleh jadi orang Islam. Jasa Nabi SAW. Nabi sampai luka parah dalam perang Uhud sebab nak bawa Islam mai sampai dekat kita pada hari ini. Dengan Islam yang kita ada ni, kita layak untuk masuk syurga Allah SWT. Tuan-tuan boleh bayang tak kawan-kawan kita yang tak masuk Islam, yang tak, yang mati dalam keadaan dia tidak Islam. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha
Sungguhnya orang-orang kafir di kalangan ahli kitab salih alaihi Muhammad, bagi mereka tuan-tuan salih alaihi Muhammad neraka jahannam, dan mereka kekal di dalamnya, kekal tak keluar-keluar. Kita ni ada Islam sikit, mudah-mudahan nanti akan masuk syurga tuan-tuan sekalian salih alaihi Muhammad. Faham tak jasa Nabi SAW? Layak tak tuan-tuan kita selawat dekat Nabi SAW? Layak tak? Sangat layak. Tapi kita ni layak tak orang selawat dekat kita? Bangkit pagi-pagi orang sebut nama kita, Faik Farhan. Bangkit-bangkit pagi-pagi ada orang sebut nama kita, Ustaz Jafri, Ustaz Jafri, Ustaz Jafri, Ustaz Jafri, tak nak kerja. Dia jadi guru Yahya, guru Yahya, guru Yahya dulu. Tuan-tuan sekalian, layak ada orang nak sebut-sebut nama kita? Tuan-tuan sekalian, sikit pun tak layak. Dosa kita ni berlambak. Tuan berlambak? Banyak. Kalaulah dosa terzahir dengan wajah yang hitam, hitam semua muka-muka kita, tuan-tuan. Kalaulah dosa kita ni terzahir dengan bau yang busuk, siapa pun tak berani duduk di kita. Dalam satu riwayat sebut, satu perkataan dusta, satu saja bohong yang dia bercakap, akan keluar bau busuk daripadanya. Malaikat akan lari satu mil. Satu batu malaikat lari disebabkan busuk bau yang keluar daripada orang yang berdusta sekali. Kita berapa kali bohong, tuan-tuan? Alah, entah busuk macam manalah tubuh badan kita ni sekarang ni, tapi siapa pun tak tahu. Allah tutup dosa kita, aib-aib kita Allah tutup rapat. Siapa pun tak tahu. Orang tengok kita baik je, ketayak atas kepala, tudung labuh, pergi masjid jalan, siapa pun tak tahu apa kita buat. Tapi kita sendiri tahu apa kita buat. Betul tak ni? Allah tahu tak apa kita buat? Rasa-rasa layak tak orang nak sebut-sebut nama kita, nak puji-puji kita, nak angkat-angkat kita, nak selawat kita? Layak tak? Sikit pun tak layak. Tapi ada satu amalan yang kalau tuan-tuan buat amalan ni, bukan kawan kita selawat dekat kita, bukan orang selawat dekat kita, Allah selawat dekat kita. Allah akan selawat dekat kita. Para malaikat akan selawat dekat kita. Bukan sekali, sekali kita buat amalan ni, Allah selawat kita 10 kali. Dosa ada, Allah tak pandang. Maksiat buat, Allah tak pandang. Kamu buat yang ni, Allah akan selawat kat kamu. Apa nama dia? Apa amalan tu? Selawat pada Nabi SAW. Selawat kat Nabi SAW. Sebut je, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah akan selawat kita 10 kali. Kata ulama, bila sebut Allah berselawat, maksud Allah melimpahkan rahmat. Bila sebut malaikat berselawat, malaikat akan berdoa kepada Allah untuk Allah ampunkan dosanya dan Allah mengasihi dia. Anda maksud saya macam selawat. Ini tak boleh bayang tak betapa bebainya kita dengan selawat. Saya tak faham, saya tak tahu apa duk jadi dengan hati kita ni. Saya tak tahu macam mana kerasnya hati kita ni. Siapa di kalangan kita ni yang tak tahu nak selawat? Siapa yang tak tahu selawat? Semua orang tahu selawat. Paling kurang selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang. Tapi patut ke nak panggil Nabi SAW dengan nama Muhammad saja? Tak beradab kot. Mana selawat? Kalau yang berhormat kita dulu, kawan sekolah sekali dengan kita, mana selawat? YB lah ni. Dulu kawan baik sekali kita, dulu kerja kelang sama dengan kita, lepas tu pergi kerja sama dengan kita. Tiba-tiba lah ni jadi YB. Mai jumpa-jumpa takkan nak panggil, "Hei." Masa macam tak patut sangat panggil dah YB. Sesuai lah dengan tempat dia tu, kedudukan dia tu. Ini Nabi SAW, takkan nak panggil dekat dia Muhammad. Tak patut sangat kot. Maka beradab kita dengan Nabi SAW, panggillah dengan gelaran yang mulia dekat dia, Tuhan kami Muhammad, Sayyidina Muhammad. Paling kurang, kau tak kerti sangat nak selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Afdal sikit lagi,
selawat juga kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat lagi bertambah-tambah pula dengan sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain. Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina washabbihi wa barik wa salim. Ataupun nak lagi afdal, nak lagi cantik, salli ala sayyidina Muhammad selawat. Yang paling afdal ialah selawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Macam bisa dengar kat mana tahiyat akhir tu? Selawat Ibrahimiyah tu yang paling afdal. Tuan-tuan, saya ingat semua orang tahu selawat. Tapi pasal susah sangat nak selawat? Susah. Semalam berapa kali kita selawat? Saya ingat kalau tak ada semayang tu tak selawat langsung ke? Imam Sufyan Al-Thawri radhiyallahu anhu, dia dalam riwayat satu kisah. Dalam kitab Salih ala Sayyidina Muhammad Mukashafah Al-Qulub Imam Ghazali. Satu hari Imam Sufyan Al-Thawri dia duduk tawaf kat Kaabah. Kemudian dia berjumpa dengan seorang budak, seorang lelaki yang dia ni zikir aja kerja, dia selawat aja. Duk tawaf, selawat aja. Orang lain tuan-tuan, bila kita tawaf ni macam-macam zikir kita boleh buat, doa, doa waktu makbul. Tapi dia selawat aja, selawat aja. Sampai Imam Thawri mari jumpa dia. Lepas pada tu jumpa dia. Assalamualaikum adik. Salam. Abang, tuan. Nak tanya sikit, pasal apa duduk selawat je, zikir lain tak buat kan? Dia meralih tengok. Tuan ni siapa? Dia tanya. Saya Sufyan Al-Thawri. La ya Allah, imam hebat, minta maaflah saya tak kenal. Waktu tu nama kenal, muka tak kenal. La ni muka kenal, nama tak kenal. Ustaz mana pula macam bisa tengok? Nak kat mana duk tengok tak tahu. Salih ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu nama tahu, muka tak tahu. Dia kata, Sayyidina Muhammad, pasal apa duk selawat banyak sangat? Pasal apa duk selawat je? Dia kata, Syekh, berapa ketika yang lalu ayah saya meninggal. Bila ayah saya meninggal, tiba-tiba wajah dia jadi hitam. Meninggal, tubuh dia, wajah dia jadi hitam. Hitam. Dia kata, saya sangat takut apa yang jadi pada ayah saya tu. Saya menangis, dia kata. Sampai saya keletihan dan saya terbaring, tertidur di sebelah ayah saya. Tiba-tiba dalam tidur saya melihat ada seorang lelaki yang sangat jernih, yang sangat bercahaya wajahnya, sangat cantik. Dia main tepi ayah saya. Lalu dia pegang wajah ayah saya dan dia berdoa. Wajah ayah saya berubah menjadi jernih, elok, cantik. Kemudian dia pun berlalu. Waktu dia nak berlalu tu saya pegang kaki dia. Wahai tuan, tuan ni siapa? Apa yang telah berlaku pada ayah saya? Dia kata, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah kamu ni buat dosa sehingga Allah tukar keadaan dia macam ni waktu kematian dia. Lalu dia mohon kepada aku supaya aku tolong dia berkat selawat yang dia lantunkan. Dia duduk selawat, dia minta tolongkan Nabi waktu mati dia. Maka aku datang untuk menolong berkat daripada selawat dia. Kemudian Nabi SAW pun berlalu. Kemudian aku pun terjaga dan aku tengok wajah ayahku dah berubah menjadi jernih dan cantik. Semenjak daripada hari itu aku tidak meninggalkan selawat lagi. Tuan-tuan Muslim Semat, banyak lagi kelebihan-kelebihan selawat yang kita boleh cerita. Ulama susun hampir 40 kelebihan selawat. Apa alasan kita untuk tak berselawat? Saya takut satu benda saja. Hati kita keras. Hati keras. Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, bila seorang sahabat Nabi yang tanya, ya Rasulullah, tanya ala saya Muhammad, akhbirni bi'amalin yadukhul jannah wa yuba'iduni anina. Wahai Rasulullah, ajarkan, tunjukkan aku amalan yang boleh mendekatkan aku pada syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Kata sahabat, kata Nabi SAW, laqad sa'alta an'azim,
Benda yang kamu tanya ni besar sangat ni, berat sangat ni. Tapi Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuknya. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita apa? Kalau besar berat macam mana pun amalan, kalau Allah nak permudah orang tu, mudah je untuk dia. Sebab tu kita tengok ada orang tu dah mayang qiyam mulai pukul 3 pagi dah bangun, dah kita kata, "Eh, aku tak boleh buat macam tu, berat." Dah Allah ringan je kat dia. Kat kita Allah bagi berat. Dan kalau ringan pun satu benda tu, kalau Allah nak bagi berat dekat seorang tu, Allah boleh bagi dia di berat. Saya takut macam tu aja. Selawat bukan payah pun, paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Tapi siapa berat sangat? Saya takut Allah nak bagi berat dekat kita sebab Allah tak suka dekat kita. Allah, ada benda yang kita buat yang Allah benci sangat. Sampai benda mudah pun kita susah nak buat. Saya takut macam tu. Kenapa macam mana? Sampai selawat ni Nabi SAW panjat tangga mimbar tu, ingat Nabi SAW amin 3 kali. Hadis tu kan? Salah satunya apa ni? Malaikat Jibril mai doa, "Bu'idah, celakalah kepada siapa yang disebutkan nama kamu lalu dia tidak berselawat kepada kamu." Undang. Faham tak ni? Kita kena belajar selawat, belajar selawat. Selawat salah satu daripada zikir qauli. Ada lagi tasbih. Subhanallah, subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas sembahyang, sibuk macam mana pun jangan tinggal 33 kali, 33 kali, 33 kali. Sekarang ni subuh masuklah, masuk awal tak apa. Kalau time subuh masuk lambat, oh dia kelang kabut nak pergi kerja lah. Dia ni sempat kelang kabut nak pergi kerja ni, sempat dah. Tak sempatlah, Allah tak sempat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat selalu masuk kereta pun pergi kerja. Tuan-tuan sekalian, walaupun duduk atas kereta, buat subhanallah, 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 subhanallah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, dia akan mengampunkan dosanya, walau dosanya seperti buih di laut. Hadis sahih. Buat. Faham ini maksud saya? Tak sempat sangat, saya tak sempat sangat, kalut sangat. Buat walau hanya 10 kali. Ada juga hadis riwayat Imam Muslim yang Nabi SAW perintah untuk para sahabat buat 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Tapi fadilatnya tak sama macam 33 kali yang Allah akan mengampunkan dosanya walau sebanyak buih di laut. Faham ini dalam syarat? Zikir qawli. Baca Quran, zikir qawli. Alhamdulillah, bangun daripada tidur, zikir qawli. Tuan-tuan, dan yang ketiga namanya zikir fa'li. Zikir fa'li ialah zikir-zikir perbuatan. Semayang zikir fa'li. Salli ala syamad. Ambil Quran baca zikir fa'li. Puasa zikir fa'li. Pi haji zikir fa'li. Duduk dalam majlis ilmu ni pun zikir. Lepas tu ada orang tanya saya, "Ustaz, ada satu hadis tentang sembahyang sembahyang apa?" Saya sembah Isyrak. Sembahyang Isyrak. Nak sembahyang Isyrak 2 rakaat yang pahalanya seperti hajatan wa umratan tamatan tamatan tamatan. Kata Nabi, pahalanya macam haji dan umrah sempurna, 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 kata Nabi SAW. Syarat nak buat solat Isyrak ni, pertamanya sembahyang berjemaah subuh. Kemudian duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu' asyams, sehingga naik matahari waktu syuruk. Sampai selesai waktu syuruk, naik matahari, lepas tu solat rak'atain, sembahyang 2 rakaat. Maka pahala baginya seperti dia sembahyang, seperti dia haji umrah. Sempurna, 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 kata Nabi SAW. Habis Ustaz, kami, saya memang nak duduk zikir macam tu, tapi Ustaz bagi kuliah subuh pula Ustaz. Faham tak? Tu yang dia duduk dalam kuliah subuh, dia duduk. Ada-ada orang macam tu. Ui tuan-tuan, bukan saya kat main subuh. Kita tengah khutbah, dia duduk kat bawah tu. Faham tak?
Lepas tu jeling tu. Dia rasa macam duk kacau dia zikir. Boleh tak zikir dalam majlis ilmu? Boleh, tapi kurang adab. Sebab dapat satu, hilang satu. Tuan-tuan akan dapat salah satu. Duduklah majlis ilmu, ini pun zikir, ini pun majlis zikir. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lintas di satu tempat nama taman syurga, maka duduklah, pi singgah. Ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah itu taman syurga ya Rasulullah? Al majalisu dzikr, majlis-majlis zikir. Satu riwayat lain, al majalisul ilm, majlis ilmu. Duduk dalam ni pun Allah kira pahala zikir. Kalau saya sebut, kalau dia duduk zikir, 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 dia dapat zikir tu, dia hilang zikir yang besar ni. Dia takkan boleh dapat dua benda. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok berita, tengok berita. Kat bawah tu duduk tulis benda tu. Semalam tengok bola. Ada orang empuk TV dia semalam ni. Ya, dia syum tak puas hati pasal penalti. Betul pasal dia semak. Tuan-tuan tengok bola, dekat bawah tu dia duduk tulis tu. Kan? Tuan-tuan tengok yang atas, tuan-tuan nampak tak yang bawah? Tak nampak. Tengok bawah, nampak atas tak? Tak, dia akan dapat salah satu saja tuan-tuan. Macam tu dengan kita. Kita duduk dalam majlis ilmu tak apa. Ini pun dah majlis zikir dah. Maka duduk dalam majlis ilmu, kemudian habis lagi masuk, masuk je. Tek, 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 tek. Lepas tu, tuan-tuan tunggu saat untuk kita solat. Solat isyrak ataupun boleh buat solat duha. Kata ulama khilaf tentang yang dimaksudkan dua rakaat Nabi SAW tu sembahyang apa sebenarnya. Ada ulama kata apa? Itu sunat isyrak pasal dia berbeza dengan kelebihan sunat duha. Ada ulama kata apa? Dah, itu dah memang sunat duha dah. Maka ulama menyatakan apa ni? Buat pilah sunat isyrak, bezakan dengan sunat duha, sebab perbanyak sembahyang itu lebih utama untuk dia. Faham tak ni? Jadi bangkit sembahyang sunat, misalnya ada sembahyang. Maka dapat kelebihan dia tuan-tuan. Jadi duduk dalam majlis ilmu ni juga satu bentuk. Dia panggil zikir fi'li. Tuan-tuan, cukup sekadar tu insyaAllah untuk pagi ini. Mudah-mudahan sedikit daripada peringatan dan tazkirah tu jadi manfaat. Saya kena berhenti awal pasal tuan-tuan hari ini kerja. Anak, ada yang nak pergi hantar anak pergi sekolah apa sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aku luqawli hadha wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.